Sebelum ini kita sudah belajar bahawa A kuasa 3 ini dia adalah sama dengan A mendarab diri sendirinya sebanyak 3 kali, betul tak? Dan kita juga belajar bahawa indeks sifar A kuasa sifar adalah sama dengan 1 dan indeks negatif A kuasa negatif 1 adalah sama dengan salingan bagi A, ya. Atau A kuasa negatif 2 ini adalah salingan bagi A kuasa 2. Bagaimana pula dengan indeks pecahan seperti A kuasa 1 per 2, A kuasa 1 per 3, A kuasa 2 per 3? Okay, so ini adalah sama dengan apa? Untuk menjawab soalan ni, kita perlu tahu sedikit sebanyak tentang hukum indeks, ya. Kita akan bincang hukum indeks dalam video yang lain. Dalam video ini, kita hanya akan bincang sedikit tentang hukum indeks, ya. Katakan kita ada satu nombor indeks A kuasa 2 dan ia didarabkan dengan A kuasa 3, katakan, ya. Okay. Jadi kita tahu bahawa A kuasa 2 ini sebenarnya sama dengan A darab A, kan, ya. Dan A kuasa 3 ini sama dengan A darab A, ya. Jadi ini adalah sama dengan A kuasa 5. Jadi di sini kita pati bahawa pendarapan bagi dua indeks ini, ya, adalah sama dengan penambahan nombor indeks itu, ya. Okay. A kuasa 2 darab dengan A kuasa 3 ini, dia sebenarnya sama dengan A kuasa 2 tambah 3, itu sama dengan A kuasa 5. Okay. Cuba satu lagi, ya. Katakan kita ada A kuasa 5 darab dengan X kuasa 5 darab dengan X kuasa 2. Okay. Jadi X kuasa 5 ini bermakna kita ada 5X, ya. Okay. 5X lepas darab dengan 2X lagi, dia sama dengan X 5 tambah 2. Okay. Ini sama dengan X kuasa 7. Okay. Jadi ini adalah salah satu hukum indeks, ya, di mana pendarapan bagi dua nombor indeks ini adalah sama dengan penambahan exponents atau indeks itu. Okay. Jadi, katakan kita ada satu nombor indeks A kuasa 1 per 2. Ya. A kuasa 1 per 2 darab dengan A kuasa 1 per 2. Jadi dengan menggunakan hukum yang kita bincang di sini, kita pasti bahawa ini adalah sama dengan A 1 per 2 tambah dengan A 1 per 2 dengan 1 per 2, betul tak? Ya. Dan 1 per 2 tambah 1 per 2 ini sama dengan 1. Jadi A kuasa 1 dan ini adalah sama dengan A. Okay. Kalau kita bandingkan ini dengan punca kuasa 2, punca kuasa 2A darab dengan punca kuasa 2A, dan ini juga sama dengan A, betul tak? Okay. Jadi kita bandingkan ini, persamaan ini, ya, A kuasa 1 per 2 darab dengan A kuasa 1 per 2, dia sama dengan A. Dan punca kuasa 2A darab dengan punca kuasa 2A, dia juga sama dengan A, betul tak? Jadi perbandingan kedua-dua persamaan ini menunjukkan bahawa A 1 per 2 ini sebenarnya sama dengan punca kuasa 2A. Ya, okay. Mari kita lihat satu lagi contoh. Katakan kita ada satu nombor indeks A 1 per 3 darab dengan A 1 per 3 darab dengan A 1 per 3. Jadi ini sama dengan A 1 per 3 tambah A 1 per 3 tambah dengan 1 per 3 tambah dengan 1 per 3. Dan ini sama dengan A, ya. Dan punca kuasa 3A darab dengan punca kuasa 3A darab dengan punca kuasa 3A ini, dia juga sama dengan A, ya. Jadi daripada kedua-dua persamaan ini, kita juga dapati bahawa A 1 per 3 ini dia sama dengan punca kuasa 3A, ya. Okay. Jadi daripada apa yang kita bincang di sini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa bagi indeks pecahannya, A kuasa 1 per N ialah punca kuasa 2N bagi A, ya. Contohnya A kuasa 1 per N ini dia ada sama dengan punca kuasa 2 N bagi A, ya. Kita beri beberapa contoh lagi, ya. Contohnya katakan kita ada Z kuasa 1 per 4. Jadi ini adalah sama dengan punca kuasa 4 bagi Z, ya.
Katakan kita ada P, P kuasa 1 per kuasa 1 per 12. Jadi ini adalah sama dengan punca kuasa 12 bagi P. Okay. So ini adalah indeks pecahan. Mari kita lihat contoh-contoh ini. Cari nilai bagi A 9 kuasa 1 per 2. Okay. So 9 kuasa 1 per 2 ini dia adalah sama dengan punca kuasa 2 bagi 9. Jadi ini adalah sama dengan 3, betul tak? Okay. Bagaimana pula dengan 216 kuasa 1 per 3? Jadi ini adalah sama dengan punca kuasa 3 bagi 216. Okay, 216. 216 ini sebenarnya sama dengan 6 darab 6 darab 6, iaitu 6 kuasa 3. Okay, jadi punca kuasa 3 bagi 6 kuasa 3 ini dia sebenarnya sama dengan 6 lah. Okay. Bagaimana pula dengan C? C, sini ada satu kesilapan. Ini sebenarnya adalah 1 per 4, bukan 1 per 7. Okay. Di sini kita ada 2401 2401 kuasa 1 per 4. Jadi ini adalah sama dengan punca kuasa 4 bagi 2401. Okay. 2401 ini dia sebenarnya sama dengan 7 darab 7 darab 7 darab 7 sebanyak 4 kali. Dan ini adalah sama dengan 7. Akhir sekali 128 kuasa 1 per 7. Ini adalah sama dengan punca kuasa 7 bagi 128. 128 ni sebenarnya adalah sama dengan 2 kuasa 7. Jadi jadi jawapannya adalah 2. Okey. Jadi ini adalah indeks bagi pecahan, indeks pecahan.